Sementara itu, tiga bank BUMN yaitu Bank Mandiri, BRI, dan BNI memberikan fasilitas lindung nilai atau hedging senilai 950 juta dolar Amerika kepada PLN. Hedging diperlukan mengingat selama ini PLN memiliki utang luar negeri dan operasional berbentuk falas namun meraih pendapatan dalam rupiah. Direktur utama PLN, Sofyan Basir, mengaku pinjaman luar negeri memiliki risiko fluktuasi. Namun utang asing sangat dibutuhkan karena minimnya sumber pembiayaan. Mengingat keterbatasan sumber dana dalam negeri, maka sebagian besar pendanaan akan dipenuhi oleh pinjaman luar negeri, meskipun disadari akan mengandung risiko apresiasi nilai pinjaman valuta asing. Saat ini, kami juga telah mempunyai eksposur pinjaman valuta asing yang tinggi, khususnya untuk investasi pembangun pembangkit selama ini. Di samping itu, setiap bulan kami juga mempunyai kewajiban pembayaran dalam valuta asing untuk pembelian energi primer dan pembayaran hutang yang